Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua, jumpa lagi di channel kita ya. Oke, saat ini kita lagi OTW ya, on the way mau ke Curug Cimanintin, air terjun Cimanintin ya, yang berada di kawasan perhutani Gunung Bongkok, Desa Tanjung Sari, Kecamatan Salopa. Kita tadi berangkat dari Kampung Pojok ya, kira-kira jarak tempuhnya ke lokasi sekitar 3 kilo lah. Kalau teman-teman berangkat dari Danau Lemona itu masih 10 kiloan lagi untuk sampai ke lokasi dan memakan waktu sekitar 30 sampai 40 menit ya. Teman-teman bisa lihat ya, jalan menuju lokasi sempit ya, hanya cukup untuk satu kendaraan roda 4. Untuk itu, kalau teman-teman mau berkunjung ke sini, baiknya pakai sepeda motor saja. Di sepanjang perjalanan ya, di kiri kanan banyak kita temukan pepohonan, persawahan, tebing, jurang, tanjakan, turunan ya. Jadi kita harus ekstra hati-hati ya. Nah, di sini untuk sampai ke lokasi masih 1 kilo ya. Teman-teman bisa lihat kondisi jalannya. Nah, teman-teman, kita sudah sampai di terminal. Ya, sebenarnya bukan terminal sih, cuma halaman rumah warga ya, tapi lumayan luas lah. Kita titipkan kendaraan kita di sini. Yuk, ikuti terus perjalanan kita. Dari sini kita harus jalan kaki ya, sekitar 1 kiloan lagi. Ini guys, jalan ke mana nih? Ke Curug Cimanintin, Cimanintin Fall. Nggak bisa ini akses motor. Katanya sih jembatannya belum diperbaiki. Ini melalui jalan setapak. Jalan setapak katanya sih kurang lebih 1 kilo. Benar-benar nih guys, jalannya benar-benar perjuangan dan doa. Perjuangan dan doa jalannya nih. Nih dengkulnya guys, lututnya kudu kuat kayak tukang nyadap. Khas suara-suara di hutan guys, kayak di cagar alam Pangandaran. Wih, airnya guys nih seger. Nah ini dia guys, harusnya pakai motor bisa nih. Wah, iya, jalan bambunya rusak. Duh, hati-hati guys, di situ selap. Nih nyampe motor cuma nyampe sini. Duh, jangan banyak-banyak, ntar tiba robot. Nih rusak guys jembatannya.
Nah, takutnya rodanya nih masuk sini, keplosok. Nah, ini berbahaya. Cie. God. Lulus tour, guys. Leklok. Aduh. Lumayan nih gadain bitis. Ayo. Nah, di sini bisa akses mobil ya. Bisa masuk mobil. Ini curug ini pasti ramai. Nih guys, gerbangnya. Kepuranya. Oh, itu ternyata. Istirahat dulu guys di sini. Ya, minum dulu. Tarik napas dulu, ngumpulin tenaga lagi. Soalnya masih perlu perjuangan ya untuk sampai ke nah itu lokasi ya. Itu curugnya sudah kelihatan. Nah, itu ya. Kira-kira masih 300 meteran lah. Yuk, ikuti terus. Airnya kencang nih. Ambil dari air terjun. Nah, buat pengairan nih. Dingin. Masih sangat alami. Jalannya berupa tanah campur batu ya. Terlihat ada beberapa saung ya di sekitar. Juga baru ada warung satu ya, karena memang pengunjungnya belum begitu banyak ya. Masih butuh perhatian dan pengelolaan yang serius ya wisata curug ini ya. Supaya kedepannya makin ramai dan makin berkembang. Tuh guys, tuh indahnya. Cuman airnya nih udah lama nggak turun hujan. Guys, turun tangga menuju ke dasarnya tuh. Menuju ke bawah sini nih. We have to be careful. Orang tetura. Nih guys, saran jangan lewat sini ya. Jangan lewat sini, terlalu terjal. Ada lewat jalan lain. Wow. Harus ekstra hati-hati guys. Ini curam sekali. Aduh. Astaga. Oh my god. Oh my god. Aduh, nyeri tuul, masya Allah. Aduh. Suaranya guys udah mulai kencang. Oh my god, tuur ya, kaos aki-aki nyeri tuur. Guys, jarang, masih belum banyak orang berkunjung ke sini, masih alami, pertama kali guys lewat sini, kunjung sini. Nih tingginya kira-kira ada 50 meter, 60 ada? 100 katanya. 100? Ya gitu. Oh, nyamer ya. Tinggal ini mah pendek.
Tuh guys, lewat sana tuh bisa. Nanti pulangnya kita lewat sana. Semakin dekat. Duh, naik lagi guys nih. Terbayar sudah nyeri tuur teh. Enggak terbayar kan? Enggak. Terbayar nyeri tuur teh ya mah. Berarti di sini, Pak. Wow, 100 meter katanya guys. Ke bawahnya kayaknya kecil ya alirannya. Oh, dingin guys. Oh, 100 meter tingginya. Oh. Nah, sinar guys, ada pelanginya tuh. Pulang guys, puasnya sudah. Biarpun sakit lutut. Nah, tadi kita turunnya lewat situ. Nah, jangan ya, saya sarankan jangan lewat situ. Terlalu curam. Nah, turunannya, anak tangganya. Nah, harusnya lewat sini nih. Biar enggak terlalu curam. Oke teman-teman, terima kasih sudah mengikuti perjalanan kita. Ternyata Tasikmalaya itu luas ya. Masih banyak
tempat wisata yang belum saya kunjungi. Sampai ketemu di video berikutnya. Kira ku ibu orang dia, ya Allah, saya bertanya kan. Emangnya abis osok kemana?